ketika Daud dikejar oleh Saul, tapi justru sahabatnya yaitu Yonatan menolong dia. Shalom, hari ini saya mau membahas Mazmur yang ditulis oleh Daud, 54 ayat yang ketiga. Ya Allahku, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Saudara, ketika kita ada di dalam masa-masa yang sukar dan kita berdoa minta pertolongan oleh Tuhan, maka mari kita melihat apa yang Daud alami, saudara. Ketika Daud dikejar oleh Saul, tapi justru sahabatnya yaitu Yonatan menolong dia. Dan kita melihat di dalam kehidupan Daud, Tuhan selalu memberikan pertolongan-pertolongan melalui sahabat-sahabat dekat kita. Maka nantikanlah ketika Tuhan menolong kita, yaitu Tuhan menolong melalui orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang tahu bahwa kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan lihatlah, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Amen.